Welcome back to Cucu Channel. Halo semuanya, sekarang Cucu akan bermain Mil Choco. By the way, Cucu bermain di Korean server lagi atau di server Korea. Dan tuh kali ini, dan jika teman-teman melihat di video sebelumnya, saya bermain di server Korea. Dan di situ teman-teman melihat bahwa kill death saya atau saya mengalami kesusahan ya, karena lawannya sangat susah sehingga pada video kali ini lebih tepatnya saya sedang berlatih ya di server Korea. Oke, depan ada Green Hero. Oke, saya mendapatkannya. Oh, itu depan saya melihat ada Blade dan dia terjatuh. Sayang sekali, kalau dia tidak terjatuh maka saya akan membunuhnya memakai skill dari Blade ini ya, karena skillnya sudah siap. Oke, ada medic. Apa yang harus saya lakukan? Dan sepertinya di daerah tabung susu ini tidak ada teman saya ya, sehingga saya sedikit mengalami kesulitan pada saat ini. Oke, saya gagal melukai boot itu. Oke, sepertinya 3-1 ya, dan sepertinya di depan saya ada 3 orang. Tapi karena tertutup oleh tabung susu, jadi saya tidak tahu ada berapa orang di depan sana. Baiklah, saya bingung di kanan atau di kiri ya. Oke, wow. Oh, dari belakang. Wow, siapa sangka. Saya kira musuhnya ada di depan semua, tapi dia membunuh saya lewat bokong ya, atau dari belakang. Sehingga hal itu menyedihkan. Baiklah, saya akan mencoba survive lagi di assault map. Oke. Ada Blade dan Cream Hero di sana. Oke, itu ada Hook. Oh, ada Desperado. Oke, wow. Sepertinya saya kesusahan untuk membidiknya, dan sepertinya teman saya berhasil membunuhnya. Oke, medic itu menyembuhkan Desperado. Baiklah, saya akan bersembunyi terlebih dahulu. Oke, saya akan mengecek ke arah tabung susu, dan di sana ada Cream Hero dan saya berhasil. Iya. Wow, saya terkena ranjau dari Krimi. Itu sangat menyedihkan ya teman-teman, jikalau ada ranjau dari Krimi. Memang ranjau itu sesuatu hal yang mengejutkan gitu ya. Baiklah, saya akan mendekati ke arah tabung susu. Wow, itu ada Krimi lagi. Baiklah, saya tidak akan maju. Kenapa? Karena banyak ranjau di sana. Wow, pertandingan pertama telah selesai. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pertandingan kedua. Saya berharap di pertandingan kedua ini saya bisa melakukan yang terbaik ya, walaupun di server Korea. Dan mapnya yang saya dapatkan merupakan Kill the Devil. Itu map yang kurang saya sukai, tapi saya akan berusaha. Sepertinya di babak awal ini masih banyak boot, sehingga masih cukup mudah. Oke, itu boot lagi. Baiklah, saya akan menggunakan skill. Dan beruntungnya kalau kita memakai skill dari Blade ini, saat kita menggunakan skill, skill itu masih bisa ada lagi ya, sehingga kita bisa membunuh musuh itu berkali-kali. Baiklah, itu ada musuh atau masih boot. Oke, itu musuh, dia memakai Mago Hero atau Hero Mago. Dan medic, saya berhasil mendapatkannya. Wow. Dan jika teman-teman ingin membunuh medic memakai skill dari Blade, teman-teman harus melukainya sedikit ya, baik pakai pistol atau pakai senjata utama burung. Tapi hanya lukai sedikit lalu pakai skill dari Blade, maka dia akan langsung mati. Jika kita pakai full dari Blade, itu tidak ngefek ya. Baiklah, kita coba terobos lagi ke depan. Oke, sepertinya tidak ada musuh. Oh, itu ada musuh yang sedang lompat-lompat. Baiklah. Oke, saya akan mencoba memutar dari sebelah kanan, atau lebih tepatnya mengecek. Oke, depan ada musuh yang sedang melompat-lompat. Sepertinya bedingan saya kurang baik. Oh, itu ada Blade, dan wow, saya gagal mengenai musuh itu. Wow, di depan ada 4 orang. Baiklah, saya akan mundur terlebih dahulu. Saya perlu mundur. Jika saya maju, maka mungkin saya akan mencari mati ya. Baiklah, setelah skill dari Blade ini cukup, maka saya akan mencoba maju lagi. Oh, itu ada Blade lagi. Kita coba memakai skill ya dari Blade ini, apa bisa mengenainya. Dan wow, saya berhasil. Saya cukup beruntung pada babak ini atau pada pertandingan kedua di Kill the Devil. Wow, siapa sangka dia dari belakang. Lagi-lagi saya dibunuh dari belakang. Jikalau saya mempunyai mata untuk melihat dari belakang, mungkin saya bisa berjaga-jaga ya. Namun ya pada ya. Baiklah. Oke, saya mengalami kesusahan untuk membidiknya. Entah kenapa saya mengalami kesusahan. Oke, itu ada Blade Hero. Oke, dia sedang karakter saya, dan teman saya yang membunuhnya. Dan beruntungnya teman saya ada 2 medic ya.
Wow, itu ada air hero tiba-tiba muncul dan saya mati. Beruntungnya jikalau di dalam satu tim terdapat 2 medic, setidaknya kita bisa mendapatkan minimal healing ya. Dan itu membantu kita untuk survive di game Milchoko ini. Itu sesuatu hal yang bagus untuk didengar. Oke, darah saya sudah full lagi, tapi saya perlu berhati-hati. Oke, saya berhasil membunuh Meigo hero itu memakai Expo Sniper. Baiklah, saya akan membidiknya dari sini. Oh, saya terjatuh. Aduh, sayang sekali.